seperti kayak Marta waktu itu dia bilang sama makanan, tuh, suka. Orang sama. Terus berapa? Si, si, si. Halo Lur, selamat datang di channel Setengah Bule sama saya Clara dan Bayu. Coba kita dong kasih joget ini tuh cumi-cumi. Satu, okay, satu, saya, dua, saya. Tiga. Cumi-cumi dan. Teman-teman, kita datang ke satu pantai baru hari ini. Dan kita nggak expect ada kayak gini. Ini pantai namanya Pals. Pals artinya ini. Apa namanya itu? Ini. Kayu. Kayu. No, bukan kayu. Kayu untuk kayu bakar gitu. Oh, kayu bakar. Ya, jadi nama pantai begini dan ternyata ada banyak kayu. Dan kita lihat banyak orang punya kayak tenda-tenda seperti tadi. Kamu bisa lihat di sini bagaimana kita bikin ini sendiri, rumah kayu di pinggir pantai. Dan sekarang rumahnya sudah selesai, kita sudah taruh sarung seperti sarung besar. Terus kita di sini berkeluarga, banyak yang tahu. Sekeluarga. Oh, sekeluarga. Sekeluarga kita berlima hari ini. Dan mohon maaf dari sebelum kita mulai rekam di pantai, mohon maaf karena di sini banyak bikini teman-teman. Jadi kita musim panas kita libur dan kita pengen fresh dan kita nggak ke pantai terus. Jadi di pantai banyak bikini, maaf kalau ada yang telanjang. Saya juga kita akan bikin kayak sensor dan nggak akan kelihatan 100%. Yeah. Jadi begini teman-teman, kita sudah bikin rumah dan sekarang kita mau say hi to kakak saya. Banyak yang tahu dia namanya Diego dan dia pernah ke Indonesia. Dia kita coba tanya sesuatu dalam bahasa Indonesia. Yeah. Halo, selamat datang. Selamat datang. Diego, kamu sudah pernah ke Indonesia berapa kali? Kuantas veces has ido a Indonesia? Lagi pakai krim. Tiga kali. Apa yang kamu suka? In 2012 pertama kali. 2015. 2015. And 2016 for your. Ya, dan 2016 sebelum kita nikah untuk lamaran. Waktu lamaran. Kamu dekat sama Diego dong, mukanya mirip enggak? Iya. Mirip enggak? A ver si nos parecemos. Mira, a ver. Sin barba. Kalau en todas las aplicaciones que me pongo barba, soy tú. Sí. Kalau saya pakai aplikasi filter fitur itu, filter pakai jagung pakai. Pakai apa ini? Jenggot. Saya seperti Diego. Vale, ¿qué te gusta de Indonesia? Selain makan ini. Aparte del telakangin, selain telakangin dia suka apa? Telakanjing. Mama saya bilang selalu telakanjing. Telakanjing, telakanjing. Madu. Dia suka madu. Que me gusta el paisaje. Dia suka landscape. Landscape, sí. Pemandangan. La comida. Makanan. Y la gente, todo el mundo dice lo mismo. ¿Qué? La gente itu orang. Setiap orang. Seperti kayak Marta waktu itu dia bilang sama makanan, tuh, orang sama. Pero es verdad. Sí. ¿Y qué sitio de Indonesia te gusta más para vivir? Untuk tinggal, dia mau tinggal di mana? Kalau harus pilih Indonesia. ¿Dónde vivirías? Mama, gracias. ¿Dónde va a entrevistar Diego? Aku lagi interview Diego, malah dia ya. Dia mama. Nah, mama. Oke, isla. Pulau apa? Ay, me gusta mucho Labuan Bajo, pero yeah. No viviría. Dia suka banget Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo, sí. Flores. Sí. Di Bali, no, muchas. Para vivir. Terus sí, mas. Bud. Bud viviría. Bud, sí. Terus, y para viaje así de no vivir, o sea, para estar ahí de visita, dan untuk jalan-jalan, tapi bukan untuk tinggal. Java. Dia suka Java untuk bukan untuk tinggal, tapi untuk jalan-jalan. Vale. Oke, seguimos. Pero. Oke. Kamu harus ikutin saya. Me tienes que seguir. Vale lo que decimos? Sí. Suruh bilang apa? Depende de tu quieres. Vale, sígueme. Hatur nuhun.
Hatur nukun lur. Hatur nukun nur. Hatur nukun lur. Hatur nukun nukun lur. Hatur nukun lur. Hatur nukun nur. Oke. Lur. Coba dir. Itu yang susah. Hatur nukun lur. Lur. Itu hatur susah untuk orang boleh. Oke. Makanan yang kamu suka dari Indonesia. ¿Qué comida te gusta? You forgot. Yo soy fiel al sate. Dia sate. Orang loyal sama sate. Sí, 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 sí. Sate ayam. Dia suka juga soto. Kalau saya bawa Indomie, dia minta rasa soto. Ah, sí, sí. I learned how to prepare the a good not opor, but the soto. Other curry. Curry. I prepare the curry from the beginning, not with powders. Oh, dia sekarang sudah belajar instan, untuk bukan pakai bumbu instan, tapi untuk siapin sendiri dari awal bumbunya kayak opor. Mungkin. Kita aja masih beli di toko Asia. Yeah. Terus compramos los productos normalmente. Pero si tienes ajo, ¿cómo tienes que pegarle? Bawang putih, dia suka dan punya. Después clavo. Clove apa? Cengkeh. Cengkeh. ¿Qué más? Pepper. Merica. Merica, sí. Kunyit, dia sering pakai kunyit. Jahe. Jahe. Yang Ibrahim. Tuh, dia masih ingat berapa kata. Te acuerdas aún de palabras. Dan kita mau jelasin, vamos a explicar lo de untuk di mobil. Kita mau jelasin sesuatu. Ale. Jadi, pertama kali saya datang ke Indonesia sama kakak saya. Fuimos primero contigo dan sama grup teman-teman ya. 6, ada 6. Éramos 6 personas. Waktu itu kita lagi menuju ke Flores, lagi di Flores, di Pulau Flores, dan kita punya seperti diksioner kecil yang ada tulisan dalam bahasa Spanyol sama bahasa Indonesia. Terus kita kita belajar ke kita pengen ke toilet dan kita pengen tanya driver untuk tolong stop. Untuk tolong berhenti mobil untuk kita mau ke toilet. Dan ¿qué hicimos? Untuk kita baca untuk itu dalam mobil. Untuk itu dalam bahasa Spanyol kayak para dan para itu berhenti ya, sama berhenti. Jadi kita pakai kalimat yang enggak benar, terus kita bilang ke dia daripada podíamos haberle dicho stop. Mungkin orang ngerti stop, terus kita salah, terus dia bilang untuk di mobil. We didn't say stop because the guy didn't speak. Dia enggak bisa bahasa Inggris waktu itu si supir. Jadi kita berkali-kali untuk di mobil, tapi pakai kayak gini. Terus dia bingung kayak untuk di mobil apa sih untuk di mobil? Kayak salah, lost in translation. Berarti penting belajar bahasa. Penting belajar bahasa. Nah, kalau mau belajar bahasa Spanyol harus ke mana? Kalau mau belajar bahasa Spanyol harus ke sini. Ke Kaola GBS juga kamu bisa belajar bahasa Spanyol sama saya, guru bahasa Indonesia, bahasa Spanyol kamu dengan pengantar Indonesia. Eso, Indonesia. Promoción en mi canal de golpe. Kita lanjut, kita mau makan siang di sini. Si. Nanti kita jelasin sama Diego apa yang kita makan hari ini. Repetir de palabras antes. Sin yo decirte, hatur. Hatur nuhun lur. Gracias. Dan teman-teman, dia di Indonesia selalu diminta foto karena banyak orang kira dia pemain bola, que te paran mucho en Indonesia para hacerte fotos porque pareces un futbolista. Sí, betul ya. Oke. Dan di sini agak banyak yang telanjang, nanti akan saya blur. Terus tuh pada bikin rumah-rumahan kayu di sana seperti itu. Tuh kayak gitu-gitu. Ada yang jemput keluarga. Kayak gitu. Tuh banyak. Ini cuma sayangnya agak kotor kayu ya. Beda sama di Indonesia ini karena ini natural. Horizontal. Ini bukan live kan? Bukan. Oh. Jadi ini suasananya ada di pinggir pedesaan tapi natural banget, dan ini ada sisa-sisa kayu yang kepinggirin sama ombak.
jadi banyak buangan kayu. Sedih yang lihatnya, tapi ya banyak orang ngambil sini kayu di sini untuk bahan bakar, untuk kalau musim dingin mereka ngambil kayu dari sini gitu. Nah ini sekarang si pantainya seperti ini, banyak yang berenang, mohon maaf, banyak yang nggak pakai baju seperti ini tuh. Ini lumayan agak sepi karena corona, tapi di sini sudah bebas, jadi mulai-mulai seperti ini keadaannya gitu. Misalnya kita menuju ke Diego sama kakaknya Diego, ke Clara sama kakak. Nih. Video. Yo. Ini Diego lagi liburan 2 minggu ya, Clara? Tapi masih kerja dari si, si. Rumah dia. Jadi work from home Diego dua semana, 2 minggu. Si? Dia orang kesini, dia masih mau kerja dari rumah sambil liburan gitu, sambil lihat keluarga. Kemarin kemarin nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa, ya se puede usar aviones. Sekarang dari tanggal 1 Juli sudah bisa pakai pesawat dari di sini di Spanyol. Dia datang dari daerah lain di Spanyol, dia tinggal di sana. El coche cuánto son? 12 horas. 12 jam kalau pakai mobil, jadi dia pakai pesawat. Dia pernah satu kali nggak mau lagi. Only capek. For moving. Cuma kalau untuk pindahan. And the airport was empty. Hari ini dia baru sampai kemarin banget dan bandaranya kosong, nggak ada orang. Toko? Two terminal in Barcelona. Off. One close. Dari dua open. Terminal cuma satu terminal bandara yang buka. Siap. Y las tiendas. Zara tokonya toko-toko semua desigual tutup. Open yeah. One yeah. Cafe open, the other was closed, so half-half. Dia di mana, Diego? Kalau jelasin donde trabajas? En Inditex. Inditex. Dia kerja di Inditex textil fabric company. You retail. May know it, yeah, it yes. It's retail. Retail, you may know it because of Zara. Yeah. Kamu pasti tahu karena Zara. One of the different companies. Zara itu cuma satu, ada juga Pull&Bear, ada Stradivarius, Bershka, itu semua dari Inditex. But I don't know anything about fashion. Dia nggak ngerti tentang fashion sama fashion. Apa fashion ya? Fashion. Dia nggak ngerti fashion. Tentang fashion. Dia cuma fashion. Dia cuma engineer. Fashion. Vale. Like Mark Rebellet, it's yeah. Very good music yeah, musician right. From YouTube. Sí, he sí. Has one song, Fashion. Halo teman-teman, kita sekarang mau makan. Ya. Selamat makan. Makan makanan. Selamat makan. Ini kita punya salad kentang, sama telur. Ya. Yang Bayu punya cabe. Cabe. Nggak manja, enak. Dan ini mayones sangat tuna. Mayonesnya dibikin dari mama. Mama yang bikin sendiri. Mama yang bikin. Tuh, mamanya Clara bikinin makanan. Selamat makan dulu ya. Selamat makan dulu. Bismillah. Teman-temannya kita di sini. Di sini. Kehujanan. Ini banyak kayu, kita keproteksi sama handuk. Kita punya makanan, punya minuman, tenang. Dingin. Tapi kita tuh di situ kelihatan ada clouds, sedikit mau hujan. Tapi di daerah sana clear. Jadi harusnya ini cuma sebentar, 10 menitan. Está abierto. Hay mayonesa excelente. Hay mayonesa patatas. Suasana. Teman-teman, kita ini lagi deket apa? Pantai, tapi ada kebun bunga matahari. Tapi gimana masuk ya? Dari situ, teman-teman. Karena ini susah dikit.
Wih, kebun bunga matahari. Wih. Wih. Nih, kebun bunga no, matahari. They are looking there, no? Iya. Nih Clara senang banget kebun bunga matahari. Ye, dapat foto. Coba di Indonesia masih ada yang suka lihat bunga matahari enggak? Kalau ada yang masih suka lihat bunga matahari, kasih komen ya. Hujan, sayang. Hujan, hujan, hujan. Hay un coche. Parkirnya mas, tiketnya, tiketnya. Tiket in Indonesia.